Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue Osep Yuridullah di channel Osep Creator. Guys, sehat-sehat buat kalian ya. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas video dari Nigeria yang mungkin baru-baru ini ramai banget diperbincangkan oleh youtuber-youtuber gore di seluruh dunia, guys ya. Oke, jadi bagi kalian yang baru melihat channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa guys, aktifkan loncengnya, dikarenakan linknya biasanya gue hapus itu setelah 4 hari guys ya. Oke, jadi jangan berlama-lama, mari langsung kita ke spoilernya guys. Oke guys, jadi kejadiannya ini baru-baru banget ya, ini di 2022 di bulan ini juga. Nah ini gue mau bahas kemarin-kemarin tapi gue masih nggak nemu informasinya gitu ya guys ya. Nah sedangkan kalau misalkan kejadiannya itu sekelas udah di apa namanya udah dibahas oleh orang-orang gitu, gue takutnya itu salah informasi guys ya. Nah makanya gue cari-cari dulu informasinya guys. Nah setelah itu gue ketemu guys informasinya. Jadi kejadiannya ini di Nigeria. Nah di mana ada orang-orang yang bersenjata menyerang gereja Katolik St. Francis di kota Owo ya, barat daya Nigeria, selama misa pada Ahad tanggal 5 bulan 6 2022. Jadi masih di bulan ini, di awal bulan kemarin ya. Jadi guys, pengendoran ini tewaskan sedikitnya 50 orang termasuk wanita dan anak-anak guys. Nah di situ. Oke, jadi Odun Lami menambahkan polisi sedang menyelidiki motif serangan itu. Gubernur negara bagian Ondo, Arakunrin Oluwarotimi, susah masih namanya nih, berkunjung lokasi serangan dan orang-orang yang terluka di rumah sakit. Dia menggambarkan insiden penembakan itu sebagai pembantaian besar ya, dan mereka pun mengutuk bahwa kejadian ini, bahwa apa namanya, kejadian yang sangat keji gitu maksudnya ya. Jadi dari pihak berwenang di negara mereka pun sangat keras gitu maksudnya, dan sangat serius untuk menanggapi hal ini ya. Dikarenakan gue melihat di videonya guys, itu videonya banyak sih, nanti linknya banyak ya, nah ada 4 apa 3 gitu linknya. Nah itu wah gila sih, ini parah sih kalau menurut gue. Jadi wajar kalau serius di negara mereka itu untuk menyikapi hal kejadian seperti ini gitu ya guys ya. Nah oke guys, jadi buat kalian yang ingin melihat linknya itu udah gue sematkan seperti biasa di kolom komentar ya guys ya. Itu linknya kayaknya ada 3 nanti gue yang gue sematin, jadi kalian lihat aja sendiri. Ini di linknya itu digambarkan tidak sedang apa namanya aksi ya, tapi sudah dalam kondisi luka-luka seperti itu ya guys ya. Oke, jadi sehat-sehat buat kalian. Terima kasih udah mensupport channel gua selama ini. Jadi mungkin videonya cukup sekian guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua seneng.